Ya pemirsa, ditemukannya sejumlah surat swab palsu dan penangkapan oknum petugas laboratorium oleh pihak kepolisian bagi penumpang pesawat telah diprediksi oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum kasus tersebut mencuat, untuk itu kebijakan Pemprov Kalbar melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat akan memberlakukan IHAG untuk penumpang pesawat terbang. Mencuatnya kasus surat swab PCR negatif COVID-19 palsu bagi penumpang pesawat terbang telah lama diprediksi oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Bahkan Sutarmiji menegaskan bahwa ada permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Menindaklanjuti kasus pemalsuan surat swab PCR negatif COVID-19 bagi penumpang pesawat terbang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memberlakukan sistem e-hack atau Electronic Health Alert Card, di mana aplikasi e-hack dapat memberikan informasi mengenai asal surat swab dikeluarkan, bahkan bisa dipakai dengan menunjukkan smartphone. Nah, awalnya kan nggak ada yang percaya itu palsu DNA. Buktinya sekarang sudah belasan orang ditangkap, sudah ratusan yang gunakan palsu. Ya, bahkan ada yang dikeluarkan dari rumah sakit di Bali segala. Palsu itu. Nah, kalau terlibat misalnya tenaga lab dan sebagainya, betul itu. Polisi betul. Ya, memang mereka yang paham. Kalau masyarakat umum mana dia paham ORF itu apa, CT itu apa, viral load itu apa, nggak paham dia. Kalau yang itu pasti tenaga labnya. Sebenarnya Bapak Gubernur Kalimantan Barat ya, Pak Sutarmiji, yang pertama kali mengangkat bahwa untuk surat-surat PCR, terutama yang masuk Kalimantan Barat itu banyak yang palsu. Jadi Bapak Gubernur yang pertama kali mendeteksi itu ya. Dan setelah itu barulah pihak-pihak aparat penegak hukum melaksanakan penyelidikan atau penyidikan ya. Dan ternyata memang benar bahwa surat-surat itu banyak yang dipalsukan. Harrison menambahkan dengan aplikasi sistem e-hack ini, kecil kemungkinan untuk terjadi tindak pemalsuan surat swab PCR negatif COVID-19. Karena data-data yang disampaikan oleh seseorang terintegrasi dengan sistem data pemerintah pusat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.